tengah lah. So like my mom punya background, my mom kan orang Irish. So dia bukan dari half-half. Atuk saya sebelah mak saya, dia kerja, dia pencuci apa ni, chimney apa ya? Loteng. Atas hubung. Loteng? Yes, loteng. Dia, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ialah saksa manja. Saya yang manja. Tak sempat buat. Itu kita punya track lah. Bukan, intro lah. Ada penambahan okey tak? Oh, okey. Sikit je. Tak banyak. Okey, guys, hari ni nervous juga sebenarnya aku ni kan. Orang ni macam lain macam sikit hari ni. The vibe, the energy macam agak tegang kat sini. So we should we start over? Okay, sebelum ni kan kita start semua I think just do it. Just do it. Barulah ria. Okay. Sebelum ni kita punya guest semuanya lelaki. Dan hari ni kita bawa Cik Puan Sarimah Ibrahim. Yang masa Puan ni beritahu kita akan interview Cik Puan, memang aku tak percaya lah kan. Dia macam tak sangka. Sebab jarak dia agak jauh tu, dari lelaki ke saya. You know what I'm saying? Macam tiba. Dan bila you all jemput I was like, okay, research. Agak menarik, sangat random. Ow. So, dah okay. Tahu dah kita punya aw gitu. Dah faham dia punya gila tu. Kadang-kadang best jumpa orang yang sama kepala, sama random, sama gila sikit. Sikit. Wavelength tu sama. Wavelength tu penting. So, tak semua orang wavelength sama. Betul. Tapi saya tengok memang kalau saya tengok benda dulu tak apa-apa ingat sangat, tapi ingat sikit. Memang kenapa dulu tak ingat? Sebab masa tu zaman belum remaja kan. So banyak lupa. Tapi memang nampak dulu Cik Puan nampak macam seorang yang selamba. Selalu nampak macam tu. I think perkataan selamba tu, okay, itu kena faham dari segi pembesaran. Pembesaran? Maksudnya how kita membesar tu yang jadikan kita sejenis selamba ke tak. Macam mana background tu, masa membesar tu. I think background orang excuse me yang selambakan kita. Walau macam mana pun in your life, success ke dapat anugerah ke status, kalau dah selamba, dia akan selamba selama-lamanya. Selalunya kecuali pakai topeng lah. Maksudnya pakai topeng tu cuba jadi lakon. Orang lain lah. Sebab selamba tu adalah personality. So Cik Puan selamba tu dengan luar dan dalam kamera sama ke? Dia ada macam jenis selamba. Okay. You know, ada selamba tak kisah apa orang cakap. Ada selamba yang selamba tapi kisah apa orang cakap. Okay, faham. Okay. So I jenis yang kedua tu. I selamba tapi I kisah apa orang cakap. Contoh? Okay, so maybe I lantang ke, I cakap je, tapi dalam hati ni, apa aku cakap ni orang terasa ke tak ni? Alamak, aku sakitkan hati dia ni ke ni? Sambil selamba tu. Tapi ada orang yang selamba, aku tak kisah. Aku macam ni, lantang. Langgar je. So dia ada dua jenis selamba. Tapi yang kedua tu okay lah. Kedua tu okay, tapi yang kedua tu masalahnya dia akan jadi macam kita self-doubt. Macam, aku buat benda betul ke tak ni? Aku cakap benda betul ke tak ni? Ke aku salah? So it's a bit was-was lah. Yes. Selamba was-was dengan selamba tak kisah. Okay, faham? Agak mendalam. Sorry. Cepat sangat. I study psychology masalahnya. Ya. Orang yang selamba tapi study psychology dia akan jadi macam ni. Degree kan? On psychology. Tak, about advanced diploma. Advanced diploma. 6 bulan je lagi degree. Oh, okay. Tapi panjang ceritanya, kenapa tak habis 6 bulan tu? Cepat sangat kita dip ni. Okay, kita start dari mula. Simpan sikit. Belajar psikologi tu, boleh baca orang lah, watak orang. Tak, itu bukan. Lain, itu psikik. Itu tak bomo. Itu bomo tu lain lah, tu syirik. Salah topik. Itu syirik. Jangan. Salah topik. No, psikologi dia lebih membaca, bukan baca orang, baca behavior. Tindakan kelakuan orang, kenapa dia cakap macam tu, kenapa orang macam tu. Sambil kita interview ni, Cik Puan tengah
tengok kita ni. Ha, tu. Macam mana dia? Dia ni orang dia macam mana? Dia ni orangnya macam sangat was-was. Pantai dia. Itu dia. Okey, Cik Puan. Terus tukar. Soalannya. Takut. Baru nak masuk soalan. Bila nak tu? Tua dalam jiwa. Tua dalam jiwa. Tak berubah, awet muda. Tua jiwa. Tapi awet muda. Awet muda. Dari kecil lagi dah tua dalam jiwa ni sebenarnya. Oh ya? Yes. Kena matang cepat. Sebab I am the first. Adik-beradik ada. Yes. I am dekat long. Adik lelaki, 3 orang. So kira tegas. And then I yang jaga diorang. Because my background is not like orang yang, you know, brother or like senang sangat. Tak, bukan. Tu yang saya expect maybe ramai tak daripada tahu. Background yang macam, yelah, have-have. I don't think have-have. Kita orang have secukupnya. Have secukupnya. Antara tak ada dengan have-have, dia ada satu level yang have secukupnya. Tapi okay, borderline lah. Boleh ke tak ada. Cukup-cukup makan. And then boleh ke have-have tapi tak sampai. Boleh ke have-have tapi tak sampai. Dekat tengah. Tengah lah. So like my mom punya background, my mom kan orang Irish. So dia bukan dari have-have. Atuk saya sebelah mak saya, dia kerja, dia pencuci apa ni, chimney apa ya. Loteng. Atas bubuk. Loteng? Yes, loteng. Itu dia punya business. Dari business muda, lepas tu dia create business tu dengan anak-anak dia, uncle saya semua. So mak saya punya family jenis 9 adik-beradik. Yang kata susah, it's not like susah sangat, but susah sikit lah, you know what I mean? 9 and then only my atuk yang kerja. And sebelah ayah pula, nenek ai, orang Johor, arwah nenek ai. Dua-dua noreng getah, tak batu pahat. Okay. So that's my parents' background tau. So ayah saya orang batu pahat, tapi dia berjaya lah alhamdulillah dengan dia punya genius sikit ni. Dia berjaya sampai ke Ireland. Itu yang dia jumpa mak saya. Dia kerja dia kerja airline. MS. So ramai yang mungkin tak tahu. Sebagai apa? Aircraft engineer. Engineer. Dia engineer. So engineer jumpa dengan nurse masa tu. Jatuh cinta. And then cerita Isabella gitu. So Cik Puan membesar, pernah membesar dekat Ireland? Pernah. Berapa masa tahun? Kecil, 3 je. Daripada lahir sampai umur 3 tahun? Daripada lahir sampai 3, lepas tu ayah saya tak cukup duit masa 3 tu 3 tahun ke? 3 tahun. Oh, okay. Ayah saya tak cukup duit nak bawa mak saya dengan saya balik ke Malaysia. Oh, okay. Okay. So, kita orang terpaksa tunggu kat sana, my mom and me. Tunggu sehingga ayah saya cukup duit nak beli tiket. Tunggu sampai cukup duit. So faham lah, have-have tapi antara, tak sampai have. Faham. Have-have boleh jatuh. Boleh. Faham. Satu selangkah dari. Tapi alhamdulillah, I think kalau kita dari selangkah tu kita sentiasa careful kan, jadi dia akan lagi nak try, nak cuba pastikan berjaya. That's what I feel lah. Like my dad, dia berusaha lah nak juga bawa kita orang balik Malaysia. So dia kerja very very hard. And of course susah lah. Jarak jauh dulu, tu surat je. Between my mom and dad kan. Mom tak ikut eh? Tak. Telefon pun tak boleh eh? I think telefon mahal back then kan. If you think about it kan. So masa tu culture shock bila datang balik Malaysia. And but I'm really thankful sebab zaman, zaman 80-an tu tak ramai yang mix blood tau. Macam Mak Saleh dengan Melayu. So kita jadi satu macam orang, bila orang tengok macam faham, perhatian. Perhatian, so sentiasa ada perhatian. Buruk dan baik dia ada kat situ. Betul orang. So balik kampung Batu Pahat, orang macam wah, satu kampung datang nak tengok. Masa tu 3 tahun, 4 tahun lah kan. 3 setengah. So culture shock lah. Yalah, betul. Lepas tu, ini ayah aku ke? Oh, ini apa ni? Ini apa ni Malaysia? Ini sumbat masuk sekolah rendah. Umur seawal 3 tahun, dia culture shock kan? Ada memory lagi dekat sana kan? Of course, close dengan nenek sebelah sana semua kan. Membesar dengan diorang, datang ke Malaysia, terus ke Subang, lepas tu ke Shah Alam. Terus ke dalam. Culture Melayu. You get what I mean?
Faham. Dia terus drastik. Tak ke international school ke Damansara. Dia tak ke KL dulu. Dia tak ke bangsa ke KL. Kampung terus. Terus terjun. Itu yang shock. Itu yang mak ayah pun macam dengan mata biru dia dengan rambut merah dia macam. Tapi boleh, my mum alhamdulillah boleh dia cakap Melayu. Dia boleh. Lepas tu dia adjust. My mum dia adjust. Masak Melayu semua. Yes. Solat semua dia belajar. Alhamdulillah. So kita orang membesar macam tu. So that's a little bit about my background yang mungkin orang tak tahu. Tak tahu. Saya rasa tak tahu. Tu ramai tak tahu. You know, because selalunya kalau kacau kan, oh ni mesti dia ada duit, FF, yes. Membesar sekolah international sahaja. Betul. Tak pernah rasa susah. Selalu dapat komen macam ni. Betul. Dia ni cantik sebab tak pernah rasa susah. I'm like, kepala. Tapi orang-orang mix macam kita ni susah. Hey, kita sebenarnya semua mix, okay? Tak, kau bodoh nak trace balik DNA ni. Aduh. Sekampung kot. Ah, itulah kan. So you never know. Manusia. Ada passion. Lepas membesar tu bila masuk ke first kali menjadi model kan? Macam manalah kiranya boleh terjebak sebagai model kan? Tak sengaja. Tak sengaja. I tak sepatutnya jadi Sari Mak Ibrahim. Okay. I sepatutnya just maintain Sari Mak saja. Itu pun pilihan nama ayah yang suka sangat dengan Sari Mak Ahmad. So terjebaklah, I guess dia just jadilah macam nak sangat nak anak nama orang popular, anak pun jadi popular kan. Okay, nama tu memang dari my dad yang nak. Dia memang minat Sari Mak. So that's why I selalu kata pilih nama Sari Mak apa lagi kan. Sari Mak Ibrahim minat tak Sari Mak? Minat. Minat juga. I tengok dia cantik and sangat emosi dia on screen macam wow. One of my favourites. Anak bagi nama Sari Mak. Kau bagi nama Sari Mak, sorry lah, tak boleh guarantee macam mana dia punya perangai, okay? Saya tahu ada dua orang je lah nama Sari Mak. Dua culture dia akan, berbeza. Selalunya Sari Mak ni dia akan nampak seperti A tapi perangai dia seperti B. Yang saya tahu. Biasanya Sari Mak macam tu? Yes. Lot of mix lah. Lots of mix, saya darling. Saya pun nervous juga ni. Tapi untuk menjawab, saya kerja dua job. Masa tu student kat sini, kat Subang. Joe Flizzo semua masa tu dia datang masuk cafe. I masak fries, I masak air dekat Java Cafe. Okay. 96-97 Joe Flizzo masuk semua. Masa tu kita dah berkenalan, kawan. And then satu hari my job dari pagi, I pergi kelas. Lepas tu I pergi kerja pukul 12 sampai pukul 3 at this restaurant. Pukul 5 sampai 11 malam dekat another restaurant. Kau nak duit lebih. So, I nak beli makeup. Dua restoran? Yes. I nak beli makeup sebab I nak nampak cantik. Of course. Cakap pasal nampak cantik, ada kan saya macam terdengar macam Cik Puan tak tahu pun Cik Puan cantik. Maksudnya? Yelah macam Tak sedar lah. Tak sedar sebenarnya Cik Puan ni cantik. I tak pernah rasa cantik. Dari kecil ada banyak cerita. Kenapa? Dari kena ejek nama kat sekolah badak sembulah. Badak besar ke dulu? Anak Mak Salih bukan gemuk. Besar. Just tinggi. Badan sehat. Tapi kesihatan tu mungkin terlebih sedikit. So baju sekolah pun kena buat. Kena faham. And then bila naik pentas masa kecil nyanyi, nak berlakon sampai dia rip baju tu. So semua macam mana? Sebab tu lah tak terasa diri tu cantik. Sebab tengok macam ada trauma. Satu interview. Macam mana dia membesar. Interview tu cakap Cik Puan tak tahu pun Cik Puan cantik sebenarnya. I tak pernah rasa cantik. I rasa macam ada je sesuatu yang tak okey. Itu yang buatkan seseorang tu nampak dia cantik. Bila dia tak sedar dia cantik. Maksudnya orang lain yang nampak dia cantik kan? Maybe. Tapi I sentiasa berusaha lah untuk cuba kan. Okay. Tak nak lah. Sambung cerita tadi. Joe Flizzo beli makeup. So kerja tengah masak. Lepas tu ada this lady masuk dengan anak dia. I ingat lagi dia kacukan juga Chinese Mak Saleh. Lepas tu anak dia tak sihat. Lepas tu I tolong dia. I don't know what I did. Tapi I bantu dia dengan anak dia kat tandas ke apa masa tu. Dan lepas tu dia bagi kad. Kata I think you ada rupa. I macam I'm just student. I just nak
rasa segan. Badan tak cantik semualah kan. Self-conscious lah, rasa macam tak boleh lah. Dia ni, mungkin dia berbaik je dengan kita kan. So then, dia kata datang audition. I ada modeling punya company. I kata okey lah, pergilah. RM300. Wow. RM300 kalau buat commercial. Satu iklan. Padahal masa kerja dekat restoran tu, I dapat RM3.10 sebelum tax sejam. Sejam. Tapi best. I suka kerja. Rasa bangga. Macam, look at me. I dapat RM20 hari ni. Nampak tak RM20 ni? Ha. You know what I mean? Faham. Beli mascara RM9. Still got RM11. Best. You know? Kepuasan dia. Kepuasan tu lain kan? Dapat duit sendiri kan? Struggle sendiri. So dari situ kan, sebab bangga lah macam ayah kata, okay, I'm gonna setiap bulan I boleh hantar ni ni je kan. I kata, it's okay. I have RM90 lebih. Kan? Tapi banyak dulu. Tapi itu banyak kan? RM90 like wow. Sama. Berapa roti canai boleh? Bayangkan. Roti canai 60 sen. Bayangkan. Dia punya best. That's why dia dua job. So, I dari kecil jenis yang macam nak proof. Proof. I boleh buat. I boleh buat. Kalung kan? Yang dapat model tu lagi tinggi kan? So, bila dia kata you datang, you jadi extra punya dapat 300 sehari. I macam, sehari? Banyaknya 300 extra. Tapi tak jadi extra. Terus jadi main. Pergi audition. Kerana apa? Hexus sweet. Hexus. Ada gula-gula batuk Hexus tu. Dia Hex. Macam Hexus tapi dia Hex. Nyak punya. Lepas tu muka kena buat. Banyak kali ni. 18 jam buat macam ni. Lepas tu dia cepatkan. Sebab dulu tak ada CGI kan. So kita kena buat manual. Gini kan. 18 jam kebas ni muka. Tapi kalau dia suruh buat 80 jam pun I buat. RM300 tu besar masa I tu. Can tell my family and semua macam belanja my kawan semua. Wow. Dia punya kepas. Walaupun lidah dah tak terasa ni, bila balik macam kebas. Cakap tak betul lah. Tak kisah. So that's the first job. Dari situ dapat Sprite. Sprite naik sikit RM500. Lagi besar. RM500. Tapi talent utama juga kan? Tak, antaralah maybe tiga orang. Stand up open dia kan. Kalau nak kawan panggil je kan. Yes. Yeah, kau tahu I kena buat Cina. Woman shi yao pun you shi chu ta ken hua. Sebab kena dera. Kena dera. Ha, kalau nak kawan ingat kawan panggil aje. Tu. Tapi tu RM500 tu. Yes. Ui, bestnya. Tapi dera lah. Tapi memang tu, yang betul tu Chinese tu, itulah dia. Itu yang aku ingat lah, harap-harap tak mencarut. Itu yang ingat sebab dia bawa guru Mandarin masuk. Macam, okay. Nah, RM500 ni, bagi je bahasa apa, aku belajar. So, at the end of the day, dari situ mulanya, filem pertama, 1992. Yes, itu Aziz. Aziz M. Osman. Itu pun sebelum tu I dah masuk dengan Mio Hashim mana. Mio Hashim ada call I untuk buat drama Sehati Seiras Hati. I berlakon adik-beradik, tak tahu adik-beradik jatuh cinta. Lepas tu horror punya. Separated at birth. Ni muka ni separated at birth, tak kena langsung. Tapi okay, tak apa. So itu kat first gig untuk berlakon lah drama first tu. Gig. Daripada still study masa. Okay, daripada iklan-iklan tadi tu terus yang itu. Terus dipanggil. Lepas tu baru yang jadi pengacara. Belum lagi dulu kan? Belum lagi. Nyanyi belum kan? Nyanyi belum lambat lagi. Nyanyi 2001. Ini masih lagi 90-an. Okay. Ini 97. Okay, berlakon dululah benarnya. So Mio Hashim panggil first director. Lepas tu Ahmad Tarmizi Serigar. Ada myself and Wardina ada buat drama dengan dia dengan Tiara punya. Siapa dia pernah tengoklah. Ya, aku mata dia ciptanya kan? Perempuan. Yes. Lepas tu Aziz Osman ada audition untuk watak Lisa. So Sheila Mambo. Kak Sheila Mambo. Dek, you pergilah masa tengah berlakon drama ni. Pergilah cuba filem. Tak boleh kak, I cannot, I'm not, I just buat ni nak extra money je. Try je ni Aziz. I cannot. Siapa Amy Masura? No. I memang takkan dapat. Buat malu je. Pergilah. Kau rugi apa? Okay, aku pergi. Pergi juga malam tu. Habis syuting petang dengan baju syuting tu juga, pergilah. Oh, baju sama?
Aziz Osman dalam bilik. Masuk bilik, Aziz, semua producer semua ada, semua dari Grand Brilliance duduk tengok. Oh, okey. Pan-pan siapalah dia ni. Oh, terkenal. Oh, yang orang lain tu. Ya, aku bagi skrip. Ah, baca. Aziz. Sama. Oh, mana? Siapa dia ni? Okey. Okey, baca, baca. Right. Dia tengok. Ah, you, you walk over there. Walk. Then you walk back. Thank you. Aku macam, no way did I get this. Keluar. Next day. Oh. Razman. Ada, ada baca lah. Ada baca. Lah. Razman ke siapa dah Grand Prix? Awak dapat role ni, awak ada 15 scene, bayaran 3,000. 3,000? Lagi besar. Daripada 500 ni. Keluar. Boleh bayar semester. Hmm. Yang tu film tu sebulan lah biasanya kan? Yes. Satu sen berapa? Satu sen ke satu sen? Sen. Satu sen 4,000 I think masa tu. Boleh lah. Boleh lah contribute. Bangga lah lagi. Hmm. Ayah. I can pay 1,000. My dad pun suka sebab my dad memang musician kat kampung, dia semua dia buat singing, so dia dia suka lah. Dan dah bagi nama saya mak. Tak betul lah. Tak betul. Pemulaan dia, pemulaan dia. Expect. But that was the first, that was the spark lah yang mulakan orang kata. Oh, itulah. Dari situ. Dia bukan dari minat lah sebenarnya. Ha. Accident, bukan passion lah. Pasal dia make up. Yes. Pasal make up. Sebab nak beli make up. Punca sebenar dari apa yang muncul. I, my dad bagi duit secukupnya, makan, bayar tempat duduk as a student. Kalau kau nak extra, kau cari, cari kerja. Faham? Okay. So dari situ, drive. I always believe kalau kita tak ada kesusahan, kita tak ada drive tau. Tak ada semangat. Semangat datang dari kesusahan. Betul. Suffering yang tolak orang ke depan. Kalau tak pernah suffer, tak payah lah. Tak payah cuba. Selesa dah. Dah senang. Dah cuba apa. Kan? Tu yang I geram bila orang kata, you tak pernah rasa susah ke tak pernah. I'm like... Semua orang cantik yang tak susah kan? Betul lah. Kalau lah dia tengok muka gambar kat sekolah. Ada? Ada. Nanti WhatsApp saya. Saya pakai tudung ikan. Kat Johor kat mana? Kat sini, kat Subang, lepas tu Cak Lam, lepas tu kat Taman Ehsan, lepas tu kat Sungai Buloh. Baru pergi international school. Oh, Dubai? Yes. Tahu pergi ke? Ikut ayah lah kan, ayah airline. So ayah pun push himself nak catch the success tu kan. Jadi dia ke depan, dia ke depan, ke depan. So kita ikut sekeluarga. Itu, kejap. Yang sekolah tu, selepas dah jadi berlakon semua tu ke? Mana? International school tu? Tak, itu, itu sebelum lagi sebelum, sebelum balik sini, sebelum I start study psychology, masa I kecil. Umur, I sekolah rendah semua sini. Lepas tu sekolah, nak masuk je sekolah menengah dah pindah ke Dubai. Okey, faham. Habis sekolah menengah kat luar negara, baru pulang ke Malaysia umur 17. Itu yang datang muncul tiba-tiba Syarif Mahfud. Itu yang ada. Dalam industri tu. Sebabkan make up. Sebab nak beli make up. Itulah. Tu sampai hari ni bila I masuk kedai mana-mana nak beli make up kan, I selalu macam sekarang ada duit kan, boleh beli kan. Tapi I ingat lagi tau, dulu nak beli sebatang mascara ni macam kena kerja 18 jam ni. You know what I mean? So my daughter sekarang kalau dia nak beli barang, I macam senangnya minta. So it's a different generation lah. Dari situlah permulaan dia berlakon, and then minat. Sebab industri ni dia dia boleh jadi ketagih tau. Ketagih? Ketagih. Ketagih apa? Persembahan, ketagih pada audience sebenarnya. Ketagih pada audience. Yes, penerimaan dan audience suka kat kita. Kita rasa wow, dihargai, disayangi. Dan selalunya budak-budak yang kena bully kat sekolah macam saya ni lah yang akan macam terjebak and ketagih dengan
attention macam tu sebab kita kekurangan kan. Faham. So masa membesar kot, maybe jadi Kak Long kena jaga adik semua. So mak bapak tak nampak kita. So betul lah orang kata tak cukup kasih sayang ke apa. Tapi bukan nak salahkan siapa, tapi memang kita tak cukup attention. Kita dah, bila kita dapat, oh susah nak let go. It's almost impossible. Tu yang saya buat come back, go back 15 kali ni. Cakap pasal comeback, 4 tahun lebih rehat eh. Yes. Dan lepas tu tiba-tiba first appearance saya tu balik dekat Gegar Berkansa. Saya suka buat appearance yang besar dan singkat. Tapi itulah, 4 tahun rehat tu macam tak menjejaskan apa-apa lah. Maksudnya dia punya menjejaskan, dia punya cara tu kan, dia present tak berubah lah. Tak berubah. Dia macam spontan je, natural. Faham. Jadi sama macam dulu kan. Dia macam konti. Energy konti tu kena jaga. Macam mana energy? Sama ada jaga 4 tahun. 4 tahun. Dan dalam 4 tahun tu banyak perubahan sebenarnya dari segi personal. Macam ketagihan pada attention tu makin menurun. Sampai ke satu tahap saya macam oh nak ubah kerja, nak jadi apa ni, mental health, kesihatan mental punya advocate, nak kerja dengan NGO je. Dah aku dah habis lah, tak nak buat sebahan lagi, malas lah dunia nak glamour ni apa cik, habis orang lain buat nyampah. Dah buat dah semua, international show dah buat, untuk CNN dah buat, semua. Nak buat apa lagi? Fokus je lah kat baby kan. Tapi tiba-tiba, bila minat tu ada dia, datang balik. Rupa-rupanya membara tu. So bila my daughter dah besar, dia pun suka menari, menyanyi. I pula macam I pun still suka benda tu. Sebenarnya kan, jauh di lubuk hati. Masih ada kasih sayang pada industri ni. Masih ada minat. Macam mana dapat offer yang untuk Gegar Berkansa tu? Tiba-tiba dalam banyak-banyak dia interview masa COVID, semua orang tanya I still minat ke? I kata still minat. Tapi kalau ada offer, so datang offer. Kita pun doa sekiranya ada rezeki dan arah tujuannya memang elok dan sepatutnya, mana penunjuknya. Dapat tengah-tengah berkobar tu pula dapat kan. Lepas tu interview kat meletup, kata nak buat comeback. Tahu-tahu dah ada GV ke? Bus yes. Betul-betul comeback. Lepas ni tak tahu apa lagi. Maybe, I mean for me, I tak pernah mengejar benda tu. Dia datang sendiri ya? Masa dulu pun dia datang sendiri. Ayalah. Yang comeback ni pun dia datang sendiri. So I selalu percaya kalau minat tu memang ada, secara kat belakang kepala ni tak berfikir pasal benda tu pun, dia ada, dia akan jadi tau. And then I selalu nak bagi sesuatu balik pada industri. Macam kalau I tengok ini ada kekosongan kat sini, ni ada kekosongan, ini tak cukup. So, I rasa macam Gegar Berkansa ni, I keluar sekejap je, I just nak hello, assalamualaikum semua, I ada lagi kat sini, I minat benda ni, ni lagu I you all suka, I bagi. Ini saya yang seadanya sekarang, saya bagi. Kalau you all terima, alhamdulillah. Kalau you all tak terima, tak apa, I balik rumah. Tapi orang terima. Terlebih pula terima. Terlebih terima kan. So itu yang jadi macam pressure pula, macam pressure. Sebab dia terlalu mendadak kan. Mendadak je apa. Terus keluar sekejap, ingatkan feedback sikit lah. Mungkin baguslah kat saya master lah dia. Ini macam okay kat saya lah. Kau pun macam okay. Sekejap korang tahu kan aku dah berumur. Like I'm 44. I'm gonna be 45 but I'm strong. Alhamdulillah tu yang dalam 4 tahun tu I banyak buat fokus pada kesihatan. Senaman mental, physical, emotional and rohani. Bila jadi ibu, a lot of changes. Banyak berubah dari segi apa kita nak buat, kenapa kita buat sesuatu. Kenapa? Bukan nak shot sendiri, nak glamour like hello. Aku penting. Dah tak ada dah istilah aku. Kita faham kita family so first. Semua yang I buat pasal kita. So, nak tunjuklah kat anak si mami ada lagi kat TV. Anak memang tahu sebelum tu. Anak tak tahu. Baru-baru ni lah. Dia play repeat kini kau tiada. Dah kereta ni tu mami ya. Bukan mami, yes itu mami. Yes dia itu mami masa zaman mami pakai skirt pendek. Zaman jahilah. Yes. Sorry. Mami dah berapa tahu? 3. 3 tahun. So dia tak percaya tu. Susah sikit lah. Susah? Dia macam tengok.
Kita Parsis. So, Pak Yusuf Hazam boleh? Yusuf Aslam, eh, namun. Sakit belakang. Sakit belakang. So, Dato' Yusuf. Saya tahu yang dulu saya pernah dengar Cik Puan ada belajar martial art karate. Karate? Masa kecil saya buat silat gayung. Oh, silat pun ada. Silat pun ada. Karate. Karate tu dah sampai level black belt. Black belt. 8 tahun saya buat. Bukan sekolah. Masa umur masa keluar lagu Kini Kau Tiada. Ha, yalah. 2000 saya dah start. Sampai 2009. Sampai bercerai. Kenapa? Kenapa marriage. Memang minat martial art lah. Memang minat physical punya. Minat sangat? Kak Long adik sebenarnya jaga. Masa tu saya dengar berita, saya baca berita tu, saya mengharap macam diorang bagilah Sarimah ni part yang action dalam video. Itulah, dapat kan sikit je dalam gerak khas tiga. Dapatlah sepak sikit. Ada. Mesti tak puati ya? Tak puati. Lepas tu dia bukan real kan. So I tengok Mak Kilau macam dia memerlukan Minah Kilau sebenarnya. Okay Samsul. Dengar. Wah. Ada yang boleh sapik pun dengar sapik. Mana dia punya sidekick dari belakang. Fshuu isteri dia. Kan. Boom. Minah Kilau. Bila dia down. Fshuu. So watak apa yang Cik Puan idamkan? Idamkan. Teringin lah. Kalau boleh nak buat. Sri Kandi. Banyak. 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 Sebab hidup kita banyak layers. So setiap watak yang kita dapat tu, kita ambil dari satu sejarah hidup kita, kita masukkan dalam watak tu. So bila I mainkan any peranan, any watak, I akan ambil sejarah hidup sedikit, gabungkan dengan imajinasi, jadikan seseorang itu, watak tu lah. So dah dengan sedih, dengan duka cita, dengan macam-macam berlaku dalam hidup saya. Panjang cerita dia, macam-macam berlaku. Panjang cerita ramai nak tahu ni, mungkin part yang lain dia. macam dia. Bila first marriage I tak tak lama kan, terlalu muda kot kan. Banyak kisah di sebalik itulah. Banyak penyesalan juga dari segi diri sendiri, kesilapan sendiri dan kita selalunya kalau kita muda, kita salahkan orang lain kan. Pasal dia. Tapi bila kita dah matang sikit, kita tengok balik yang macam, bukanlah pasal saya juga. Pasal kita. So, I would like watak yang mungkin, bukan nak kata sedih, drama. Tapi mungkin lebih pada drama. Mungkin lebih pada feeling dan penyesalan. Dan cuba perbaiki. I suka watak yang macam tu. Tapi I still suka watak antagonis. Sebab antagonis ni dia selalunya ada sebab dia jadi antagonis. Ada layer dia kan. Orang mana berlahir jahat. Betul. Kita disebabkan benda yang berlaku, seseorang tu jadi macam tu. So I suka kalau kita boleh explain dalam satu watak tu kenapa dia jadi jahat. Tapi selalunya back story tu. Cik pun dapat watak selalunya antagonis. Tapi antagonis yang mungkin klise sikit. Klise. I nak antagonis yang orang akan sayang kat dia. Psycho kan. Ataupun orang akan sayang. Dia antagonis tapi bila pada penghujung tu orang tahu, disebabkan kisah, ini. Kisah silam dia kenapa jadi jatuh. Macam cerita Joker. Exactly. Yes. Exactly. Tapi tak senang untuk diterima. Yalah. I pun tengok Joker dalam cinema. I remember I macam wow. Ui. Dahsyat ni. This is why I need to relax lepas tengok filem ni. Kau tak nightmare kan? Apa dia buat kat mak dia macam wow, ini berat ni. Saya kena tanya satu benda ni yang selalu orang suruh saya tanya. Orang suruh top. Awak tanya? Maksud saya viewer lah. Penonton kita orang. Top 3 filem. Filem? Favorite, local. Kalau boleh local dan international. Dengan pelakon. Tu apa tadi, pengacara kan? Pengacara sekali. Oh my goodness. Okay, kalau tak top 3, I bagi je yang keluar. Boleh. Dapat 3 eh. Because kadang kalau letak 3, dia akan, kau letak aku tempat 1, 2, 3. Dia bagi secara general. Dia tak ikut urutan. Okay, Pak Neil. Pak Neil dengan I. Masa AJL, I still berpegang pada standard itu.
So mana-mana pasangan yang dapat selalu macam, oh, sebab standard dah tinggi sangat, benchmark dia partner dia. Ramai orang tak tahu, untuk dapatkan hasil teamwork macam tu kena banyak plan, spontan yang dirancang. Faham? Ya. Jangan spontan yang main tembak. Dia ada structure. Dia kena ada structure. So kita akan bermain masa, let's say for example, tengah rehearsal. Sama dengan pelakon. Gerakkan aku ke sini macam tarian. Kalau tak terpijaklah kaki orang lain kan. So I bagi you ni, you balas dengan ni. Lepas tu I balas dengan ni. Baru kita nampak serasi. Tapi kalau dapat pasangan yang tak nak bagi atau dia tak nak balas, dia nak simpan, nak spontan, semua mati. Spoil lah. Dia blocking. I tak suka. So partner lah ni, kita orang boleh sparring. Ada sparring. Okay, lagi? Internationally sampai hari ni, okay, kalau partner, I think dari segi pelakon, just off the top of my head, kalau pelakon I suka Faizal Hussein. Faizal Hussein? Yeah, I suka Faizal Hussein because dia evergreen. Dan I rasa dia punya bakat still belum lagi fully. Betul. And I suka Azri. Azri Iskandar. I rasa dia ada satu, dia surati punya. Okay. Dia ada satu karisma yang also tersendiri. And then I suka of course Mark Hilau. Adi. Ya, Adi of course. I dalam mata dia, I boleh tengok mata dia, I dah faham apa dia buat. Perasaan dia dah mata je. Mata saya apa yang saya buat? Macam macam. Mata kau kosong. Macam larut sikit tapi tak apa. Tak, mata dia opposite of kosong. Banyak cerita. Banyak sangat. Terus minum air ya. Kami minum air. Kau ni. Ah, nampak? Sembuh. So, ramailah. I think there's too many. Banyak lagi ya? I like Aflin. Aflin Syafiq. It's okay. Itu pun seorang yang sangat mendalam tau sebenarnya dia punya thinking. Tapi dari segi filem, I think for me local, cuba je local. Okay, for me Mark Hilau yang terbaru. Okay. Mark Hilau is like wow. Phenomena is memory. I just feel like Phenomena, film. Oh, okay. I love kenapa? Because zaman tu yang I kena tinggalkan Malaysia. Oh. And then masa tu I feel feeling I jadi Isabella. Pasal mix kan. So ter feeling lah dengan boyfriend masa tu. Boyfriend tau. Oh, ada boyfriend eh? Boyfriend naik bus. Layu lah. Tukang tangan. Yes. Oh. So my first boyfriend was Malay. Umur berapa? Masa tu? Alah, bukan boyfriend lah. Yeah, crush, duduk crush lah. Duduk bagi surat lah. Bagi gambar pasport. Balik tengok gambar. Lepas tu kena ayah masuk bilik, kena penampar. Sebab dah santoy. Ini kalau dia tengok ni pun termenung. Dia pernah contact I tau dekat Facebook. I think 10 years ago. Caralah brother. Pegang tangan ni. Tapi dia lebih berumur lah masa tu. So alah, zaman-zaman tu lah. Cinta monyet. Cinta monyet katanya. Yes. Apa kita cerita tadi? Kalau filem ni, filem. Kalau overseas punya filem, The Negotiator. The Negotiator. Negotiator. Negotiator Kevin Spacey. Untuk pelakon gemaran I overseas. Sebab I suka filem yang macam dia punya plot twist banyak. Oh, okay, bang. Banyak sangat kalau I nak local name lah. Tak ada dah. No, I mean I have that standard. That's my standard kat situ. Okay, bang. Yeah. So I mean groundbreakers macam Lieutenant Adnan semua, if you ask me, to groundbreaking lah. I memang minat because groundbreaking. Tapi emotional yang really lately sampai saya nangis macam Mak Kilau berjaya. Yes. And I like all the evolusi. I suka semua. And KL Drift, I impressed dengan filem ni sebab dia ke depan. So all of Syamsul's films. Maksudnya Cik Puan memang suka benda yang advance. Macam lagu dulu pun, zaman tu lagu tak advance tau. Yes. Tapi my favourite local song is Sejati. Oh, Wings. Yeah, I memang suka lagu tu.
dari kecil sebab, lagi sampai sekarang. Sebab masa bercinta. And suci dalam tak? Debu. Oh. Yes. Suci dalam debu iklim. Ke suka sebab masa bercinta dengan abang tu? Crush, tak, memang je suka lagu tu. Maybe. Maybe. Kat belakang kepala ni ada memorinya. Kan? So, masa tu dengan positive tone kan? Iya, positive tone masa tu di bawah EMI. So myself dengan Too Fat, Farhad semua satu company. So yang buat lagu Kini Kau Tiada tu ada lah positive tone tu. Yes, Paul Moss dengan Ahmad Izam. Masa tu bawa positive tone bawa EMI. Masa tu lah. 10 biji lagu tu memang dia yang buat? Kita buat sesama lah. Macam mana dia dapat offer tu secara bankersnya kan? Macam mana boleh jadi penyanyi tiba-tiba? Memang dari kecil minat menyanyi, tapi nak jadi popstar, nak jadi Britney Spears Malaysia. Okey. Tahu. Yes. Kenapa tahu? Tengoklah video. Cuba dengar menyanyi. Memang sebiji. Ni Britney Spears. Oh, baby. What I supposed to know? Oh, sama. So, can you count to yes? Nampak tak? Betul. Pemainan dia dekat situ. So, kalau penyanyi itulah dia kan, dia punya rujukan. Yes. Britney Spears kan? Yes. Masa tu. Britney, tapi music Destiny's Child. Siapa? Beyonce. Beyonce. Tapi that's why dalam lagu Kini Kau Tiada dia ada sedikit Destiny's Child. Can You Pay My Bills punya lagu tu dia ada sedikit ding 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 ding. Okay, cakap pasal comeback. Nyanyi ada. Baru-baru ni I think I discuss with one of the songwriters nak buat lagu. Siapa lagu? Tak boleh bagi tahu. Songwriter. Secret. Saya selalu buka je dengan Damien. Oh, Damien. Damien. So, last year kita orang ada buat satu single tapi tak ramai orang tahu. Oh, ada. Keluar. Lagu tu nama tajuk lagu tu Harapan. Okey. Ada dekat YouTube. Boleh tengok. 5000 orang je tengok lagu tu. Boleh walaupun tengok. Lagu tu best. Oh, best. Kita buat lagu tu untuk anti suicide. Dia macam lagu untuk menyebarkan kesedaran kan? Kesedaran. So masa tu tapi bukan lagu kita, lagu di bawah NGO Awas. Awas NGO untuk membantu mereka. So Cik Puan dengan Damien aja lah nyanyi? Yes. Okay, so, tak tahu langsung. Ramai tak tahu pasal lagu tu sebab dia low key, tak keluar radio. Tapi sebab tema dia berat tu. Yes, tema dia berat. So yang baru orang nak happy je kan? Walaupun baca berita everyday macam kisah yang happy, you know. Jiwa. Yes. So, tapi saya memang jiwang, saya suka. Apa favorite love story movie? Love story movie? Film love story. Legends of the Fall. Legend of the Fall. Kena tengok. Best. Siapa rujuk? Brad Pitt. Dia dengan adik-beradik dia pergi war. Lepas tu jatuh cinta dengan perempuan yang sama. Pedih itu. Tu je? Yeah, that's my top. So ni yang tadi kembali balik pada Damien tu akan buat lagu tu, akan buat lagi bila tu keluar? Kena fikir tau sebab bila dah ada lagu ikonik macam Kini Kau Tiada, apa-apa lagu yang kita buat lepas tu orang akan bandingkan. Tapi itu satu masa pada zaman itu lagu tu meletup. Betul. Nak cuba dapatkan impact yang sama. Masa tu tak ada social media, tak ada platform Spotify. YouTube sekarang ni semua lain. Betul. So kalau nak dapat impact yang sama, mungkin tak, orang tak akan rasa benda yang sama. Sebab sekarang ni kita orang kata terlalu banyak tau. Terlalu banyak lagu, terlalu banyak filem, terlalu banyak konten. Masa tu nak tengok video klip kena tengok TV. Pukul berapa keluar ni? So orang ada emotional attachment tau. So, kalau lagu tu pun tak sehebat mana, kita suka sebab benda tu istimewa. Sekejap je ada. Sekarang boleh main repeat. Nak tengok main YouTube. So, that feeling of exclusive macam special sangat lah. Macam kumpul stamp dulu. Kumpul stamp ni. Apa yang hebatnya pasal stamp? Tapi sebab aku je yang ada stamp ni, aku rasa macam wow, I'm so important. Sama dengan lagu. Lagu ni sekejap. Dekat radio kena record. Tik. Kan? Wah, dapat. Lepas tu masuk suara DJ last-last. Dan pada hari ni, Assalamualaikum, selamat malam. Itu dari lagu dari ni kan. So, now you can just listen at any point, anywhere. So, the specialty tu tak ada tau. And I rasa itu yang hilang, jiwa tu. Jiwa dengan lagu. Tak kuat sebab terlalu banyak lagu.
Macam, aku suka lagu ni. Tapi ada tiga lagi lagu aku suka. Mana satu aku nak download. Mana satu nak download. Mana satu nak YouTube right now. Dulu ada tu je. Carta lagu, 10 lagu, 12 lagu, Cartari. Ni je lagu yang kau dapat. Minggu depan baru kau dapat lagu baru. Tunggu je lah. Pasal tu je lah kau dengar eh. So kau akan rewind. So it's like brainwash. Pasal tu keluar radio lagu kita suka je. Ui lagu. Yes. Sekarang mana ada dah benda tu ke? Semua YouTube. Sekarang terlebih pula lagu ni lah. No, repeat je lagu ni. Sampai benci pula dengan lagu tu. Lagu sama je masalahnya. Lagu tu juga. So lagu baru ni genre apa? Pop juga. Maybe pop. I will stick to pop sebab pop orang happy. Tapi pop boleh sedih juga. Sebab pop ni sebenarnya kalau pop. Dengar key pop. Dia. Kita pun dekat pop. Kita dekat pop. Okay. Pop ni kalau tengok asal usul pop dia sedih. Tapi dia target orang yang asal usul pop. Asal usul kalau tengok betul-betul. Oh, okay. Like you go back in history. It's to orang yang sedih yang suka. Sebab dia boleh relate. Kau tengok kumpulan lagu like, I mean you just look at macam Westlife ke Backstreet Boys. Lagu semua sedih. Kalau baca lirik semua sedih. Yes. Tapi kita suka. Betul. Sebab dia faham apa yang aku lalui. Kini kau tiada. Dia faham. Even Isabella aku faham lagu ni. Lagu sedih dia suka dengan lagu sedih. Macam Adele. Kenapa dia nombor satu? Semua lagu dia lagu sedih, tapi pop. Ya, betul. So, Cik Puan kena buat lagu sedih lah. Pop sedih. Pop sedih. Sedihnya. Selain daripada lagu, ada lagi projek baru nak jadi buat? My target, insyaAllah, is a talk show. Talk show? I nak buat. Ya, macam DJ tak nak, DJ tak nak. I pernah buat talk show tapi content dia tak seberat yang I nak masa tu. So sekarang ni anak berat. Anak berat maksudnya anak cerita yang betul-betul real. Apa yang rakyat going through, apa yang manusia going through. Wow. Kalau boleh terima. Wow. You know, I want to jadikan kita bukan just muka, just keluar untuk menghiburkan. Ha ha ha. Kita ada sebab, ada message. So selain kata talk show yang dengan kita tu lah, kan lah. Oh, kita nak buat talk show together ni. Maybe I kena join Raksasa. Oh, kena Raksasa? Manja. Kan? Oh. So selain daripada rancangan tu dah nampak tu Cik Puan. DJ tak nampak. DJ I minat. Minat sangat? Sebab DJ ni suara boleh masuk ke jiwa. Banyak cerita jiwa ni. Tengah tu. Ha, tu lah. Suara ni sebab crush pasal ni. Kenapa ni? Crush 1990. Lagu top masa tu lagu betul, lagu sejati I think. And lagu Right Here Waiting For You. Wherever you go. Mesti masa naik bus tu ada lagu Pergi Taman. Whatever you do. Nasrat. I will be right here with. Tak tidur pun dengar lagu tu. Tidur tengok passport foto. Gambar tu je lah yang ada. Sekarang boleh tengok IG. Okay, kita sebenarnya nak lama lagi. Tapi sebabkan masa tak mengizinkan. Mungkin sebabkan akan macam tu, selalu comeback sekejap hilang. Mungkin comeback depan ni kedua pula kan. Okay, kita akan interview lagi 4 tahun akan datang. Lama sangat tu. Okay, lagi masa tu. Terima kasih kita nak ucapkan pada Pop yang bagi keizinan untuk Pop kita shoot. Pop Chat Plaza Damas, Jalan Kota. Yes, best, yes. Memang best. Tempat favorite Cik Puan juga. Dia selalu makan sendiri. Antara, sedap. Dan terima kasih pada Sufian Syahari juga yang sponsor kita minum hari ini. Thank you Sufian. Kawan-kawan kami. Terima kasih. Thank you Sufian. Dan itu saja. Terima kasih Cik Puan. Terima kasih juga guys. Rock success. Manja. Rock success. Manja. Okay, kena buat sekali lagi. Your apa? Kami rasa semanja. Kami rasa semanja. Baru kena manja kan? Tinggi sikit. Je. Tapi kalau versi gede dia lebih pada memang gitu bang. Bahaya. Tak kena. Sorry, I need to go. Abang yang tu. Abang yang tu ha. Abang yang mana? Abang taman pasport ke abang yang sekarang? Abang yang itulah yang cuba kontak balik. Jangan nanti stop balik pula. Oh jangan. No. Thank you. Tak apalah apa-apa abang kau ada achievement dalam hidup dia. So it's nice kenangan, banyak kenangan tiba-tiba. Kan? Eh cakap kan, aku pula yang kan. Macam ada kenangan yang sama. Sama, sebaya kan? Sebaya. Yeah, right, betul. Muda lagi ni. Dia sound, yeah. So, yang paling cute
Amboi. Kita ada yang paling mendalam mata sebenarnya. Kacukan paling mendalam. Kacukan eh. Mix, lot of mix. Lots of mix. Kacukan penyu kat Singa Laut. Penyu kat Singa Laut. Tak baik. Dia gelap. Tapi penyu tu saya rasa ada sikit. Tapi penyu comel lah. Comel apa? Dia lebih daripada Singa Laut. Dia selalu rasa Singa Laut memasuk besar. Dia selalu rasa mungkin dia macam Samsul Yusof. Sama? Sama kan? Ada sedikit. Okay. Tapi kena serius. Tu ni, ni kena keluar. Aku ni. Aku. Kena keluar aku. Ni kena. Rahang ni kenapa? Rahang ni kenapa? Wih, lamanya kita ni outro ni. Kita outro as a Sosman star. Apa? Outro. Tak boleh lah, tak kerti. Okay, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ajum. Cut. Thank you.